the KPM. Hello, assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama saya, host anda, Wani Carey. Alright, semua di luar sana, apa khabar? Wani harapkan anda sentiasa sihat dan sentiasa menjaga kesihatan dan kekal patuh kepada SOP yang diberikan. Macam mana? Sentiasa cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting, apabila kita berada di tempat awam, sentiasalah menjaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Alright, baiklah. Kita semua tahu hari ini merupakan hari ketiga untuk calon-calon SPM yang akan menduduki kertas sejarah hari ini. Untuk hari ketiga ni, kertas sejarah antara kertas yang wajib luluslah. Tapi hari ini kita nak buat latih tubi bersama dengan guru jemputan kita untuk subjek pengajian kejuruteraan elektrik dan electrical kertas 1 dan kertas 2. Tapi sebelum tu kita nak tahulah siapa guru jemputan kita. Jom kita saksikan dulu profil guru kita. Itulah di antara motu Cikgu Suri kita. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai. Ya, Cikgu sehat ya? Okey. Alhamdulillah. Ini dia Cikgu kita hari ini, Cikgu Suri Maruzi ya, ataupun nama panggilannya di sekolah adalah Cikgu Suri. Betul. Okey, hari ini Wani nak panggil Cikgu Suri lah. Membandangkan hari ini Cikgu kita tidak akan ada pelajar yang akan bersama-sama dengan kita kerana hari ini merupakan hari ketiga kertas sejarah dan mereka pun sedang membuat persiapan untuk menduduki kertas seterusnya ya cikgu. Ya, okey, untuk subjek ni cikgu, saya nak tanyalah sebelum kita mulakan. Mungkin cikgu boleh terangkan serba sedikit tentang kertas subjek ini cikgu. Apa sebenarnya yang terkandung dalam pengajian kejuruteraan elektrik dan electrical ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada Wani, terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, baik. Untuk pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik ni, dia sebenarnya mata pelajaran teknikal yang hanya ditawarkan di sekolah teknik sahaja. Dan kalau kita tengok, mungkin awak rasa pengajian teknik susahlah. Mesti belajar pasal elektrik-elektrikal, mesti ada pengiraan-pengiraan. Tidak semestinya. Kita ada banyak cabang. Elektrik ni luas. Jadi, dia ada banyak-banyak ilmulah yang akan awak belajar kalau awak ambil mata pelajaran ini. InsyaAllah saya cikgu. Itu antara pandangan cikgu dan saya sendiri pun tak sabarlah nak belajar subjek ini. Pertama kali Wani sama-sama pertama kali dengar, tapi pertama kali Wani nak belajar sama-sama dengan Cikgu Suri hari ini. Wani je student saya hari ini. tapi sebelum itu, kita nak dengar jugalah pandangan calon SPM tentang subjek ini. Jom kita saksikan. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Saya Ahmad Anwar Putra dan mengambil subjek kejuruteraan elektrik dan elektronik untuk SPM 2020. Pada pendapat saya, PKE merupakan salah satu subjek yang mudah untuk skor, pengiraan kita kuat. Maka subjek ini akan menjadi lebih mudah. Pada pendapat saya, kertas satu lebih sukar kerana lebih banyak teori yang terdapat dalam kertas soalan tersebut. Dengan itu, kita perlu membaca dengan lebih banyak mengenai teori-teori PKE yang telah dipelajari di dalam kelas. Soalan yang paling mudah untuk skor adalah soalan pengiraan kerana kita hanya perlu mengetahui formula asasnya lalu memasukkan nilai-nilai yang tertentu akhirnya mendapat jawapan yang tepat. Harapan saya untuk mata pelajaran PKE adalah salah satu mata pelajaran yang telah saya target untuk SPM 2020. Pada pendapat saya, subjek pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik merupakan subjek yang seronok saya pelajari. Dalam subjek ini, terdapat dua kertas. Bagi saya, kertas 2 merupakan kertas yang mudah diskor. Dalam kertas tersebut, terdapat soalan PLC yang hampir serupa dalam programming seperti yang sering anda jumpai dalam peranti elektrik dan elektronik. Semua subjek senang saja untuk diskor. Jadi, kita sentiasa genggam bara api biar sampai menjadi arang. Didik TV KPM.
Hai, itu di antara pandangan calon SPM. Ada yang kata kertas satu susah, ada pula yang kata kertas dua susah. Jadi macam mana? Dua-dua susahlah bagi mereka. Betul tak, cikgu? Tak susah sebenarnya. Itu bagi mereka. Teknik. Dia kena tahu teknik, tahu cara menjawab, insyaAllah. Dia mata pelajaran yang sangat mudah untuk diskor. Mudah untuk diskor. Jadi Wani pun tak sabar dan Wani yakin anda semua di rumah challenge oleh SPM yang sedang menyaksikan Road to Success sekarang ini mesti tidak sabar untuk tahu teknik dan tips menjawab kertas 1 dan 2 untuk pengajian kejuruteraan elektrik dan electrical kertas 1 dan 2. Kalau cikgu sudah bersedia, dipersilakan cikgu. InsyaAllah. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pada Wani. Satu-satunya student saya hari ini. Ya, cikgu. Okey, dan rakan-rakan guru, pelajar-pelajar yang sedang menonton calon-calon SPM yang mengambil mata pelajaran kejuruteraan elektrik dan elektronik. Okey, khususnya pelajar-pelajar sekolah tekniklah. Okey, jadi untuk mata pelajaran kejuruteraan elektrik dan elektronik, kod kertas kita ialah 3762 yang mana kita akan menduduki peperiksaan, bukan kita lah, pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan pada 17 Mac. Okey, 17 Mac nanti. Alright. So, apa benda yang awak belajar? Kita recap sikitlah. Kita recap semula apa benda yang tajuk-tajuk yang telah dipelajari sepanjang berada di tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, tingkatan 4 kita ada 9 tajuk, ada tajuk pengenalan, ada tajuk keselamatan, ada tajuk litar AT, litar AU, elektromagnet pengubah dan sampailah tajuk transistor. Dan tingkatan 5 kita ada 5 topik yang diajar. Okey, kalau dengar tadi ada pelajar kata banyak pengiraan. Sebenarnya tak banyak pun Wani. Pengiraan dalam tajuk ni hanya litar arus terus. Okey, kita ada litar AU, litar AT, pengubah dengan diod dan transistor. 5 tajuk saja kita ada pengiraan. Okey. Dan yang lain-lain tu memang kena tahulah dia punya teori dan apa yang berkaitan dengan ni. Okey. Okay, baik. So untuk format kertas peperiksaan PKE, kita ada 2 kertas bertulis. Sebenarnya kita ada 3. Okey, kertas yang ketiga pelajar-pelajar dah buat kerja khusus dan semua pun saya yakin dah siap. Okey, dan untuk peperiksaan bertulis kita ada kertas 1 dan juga kertas 2. Kertas 1 3762/1, kertas 2 3762/2. Okey, kalau tengok kertas 1 kita akan ada 30 soalan. Okey, dia jawab dalam masa 1 jam 30 minit dan pelajar wajib menjawab semua soalan. Tak boleh tinggal. Okey, dia bukan soalan pilihan, soalan wajib dan markah keseluruhan dia adalah 100% lah. Okey, dan untuk kertas 2 kita ada 7 soalan, jawab 5 sahaja. Masa menjawab lebih panjang sebab ini kita kategorikan sebagai macam soalan esei lah. Okey, kertas 1 lebih kepada soalan kalau pelajar senang kata soalan struktur. Struktur. Okey. Okey, dan markah dia juga pun 100%. Wajaran antara 40 kertas 1 dan 60 kertas 2. Okey. So macam yang saya sebut tadi, apa dia kertas 1? Kalau tengok tadi klip pelajar kata kertas 2 lagi mudah berbanding kertas 1. Jarang orang kata kertas 2 mudah ni kan. Kalau banyak-banyak subjek kertas 2 mungkin dia kata lebih susah. Tapi untuk PKE, kenapa kertas 1 dia tak boleh nak skor? So hari ini cikgu cubalah berkongsi sedikit tips macam mana kita nak skor kertas 1 ni. Ya, itu yang pelajar di luar sana nak dengar. Cikgu tak sabar ni. InsyaAllah. Saya harap apa yang saya cuba kongsikan ni pelajar-pelajar boleh apply lah. Ya, InsyaAllah. Sebab paper kita lambat lagi, jangan risau. Sebelum paper PKE itu pelajar ada lebih kurang 6 ke 7 hari sebelum peperiksaan. Jadi dia ada masa lebih kurang seminggu untuk latih tubi, untuk untuk study balik, mungkin dah lama tak sentuh kan. Okey, baik. So macam yang saya sebut tadi, kertas 1 ni dia ada soalan struktur, dia ada soalan betul salah, penyataan betul salah, dia ada soalan isikan tempat kosong, dia ada soalan pelbagai, okey. Tapi nak kata soalan objektif tu kita ABC macam soalan sejarah tak ada. Kita tak ada soalan macam tu, okey. Aneka pilihan tak banyaklah, mungkin jarang-jarang kita jumpa, kalau ada pun memang jarang-jarang kita jumpa. Baik. Alright, so macam mana kita nak menguasai kertas 1 ni? Apa yang susah sangat kertas 1 ni? Okey, dia akan jadi susah sebab pelajar beranggapan dia macam ni, dia macam anggap kertas satu ni terlalu teori. Memang itulah yang ditanyanya. Memang teori. Jadi, so macam mana nak menguasai kertas satu? Baik, yang pertama pelajar-pelajar cuba. Awak sediakan nota ringkas secara topikal.
Okey, ada 15 topik. Setiap topik mesti ada benda-benda penting yang awak nak catat. Mm-hmm. So buat apa nama nota ringkas. Nota ringkas. Nota ringkas. Dan ada juga nota khusus. Nota khusus ni nota apa pula? Nota khusus ni nota yang hanya pengetahuan tertentu. Contoh. Okey, contoh saya sediakan kat sini. Contoh nota untuk formula. Okey, ada 5 tajuk pengiraan tadi kan? Ya. Yeah. Semua pengiraan mesti ada formula dan formula tidak diberikan. Kena ingat kena masa ingat. Itu. Tidak diberikan dalam kertas soalan 1 tidak diberikan, kertas soalan 2 dia tak bagi. So, pelajar kena hafal formula ni. Ha, tu yang jadi cabarannya. Jadi kalau pelajar yang memang betul-betul minat pengiraan, dia sentiasa buat latihan, dia akan ingatlah, dia akan ingat. Okey. Ada pelajar macam mana nak ingat cikgu banyak. Jangan takut. Okey, awak cuma perlu list outkan. Dia sebenarnya tak banyak. Kalau dalam buku teks memanglah jenuh-jenuh nak belik kan. Tapi sebenarnya kalau awak list outkan litar 80, apa saja, apa je formula yang awak kena tahu? Formula untuk mencari R total bagi litar siri, formula untuk mencari R total litar selari, kemudian formula VIR. VIR awak dah pernah jumpa dalam litar, dalam soalan fizik. Okey, tak belajar elektrik pun awak boleh guna formula VIR. Ataupun boleh juga sediakan nota kecil macam ni, nota poket macam ni pun boleh juga. Apa saja yang awak rasa penting untuk tajuk tersebut, buatlah nota ringkas. Sebab bila kita dah di hujung-hujung nanti, pelajar-pelajar awak tak akan nak bawa buku teks kan? Dua tahun ni, tingkatan 4, tingkatan 5, kita memang tak ada buku rujukan. So, rujukan awak hanya buku teks dan juga nota-nota yang cikgu bagi saja. So, daripada situlah awak ringkaskan yang mana perlukan kendalian, senaraikan apa dia kendalian dia daripada step yang pertama, step yang kedua, step yang ketiga, insyaAllah. Okay? Dan kalau nota formula ni, kalau perhatikanlah, kalau awak tulis betul-betul kadang-kadang dalam peksa, kita ingat, formula tajuk ni duduk dekat ujung sini. Okey, formula tajuk ni duduk dekat ujung sini. So, dia akan memudahkan awak. Ya. Yeah. Buat nota mengikut fahaman sendiri lah sekarang. Okey, nota mengikut kepada fahaman sendiri, kreativiti sendiri. Yeah. Ada pelajar yang sangat kreatif, nota dia sangat cantik. Kalau macam ni pun saya suka. Ini bukan nota pelajar saya sebenarnya. Okey, dan nota formula ni, ini nota yang saya disediakan oleh ex-student saya. Dah lepas dah SPM tapi masih lagi menggunakan formula-formula yang dia buat masa nak SPM hari tu. Okey. Jadi so dia mesti lagi boleh rujuk sebab formula ni dia sinonim. Bila awak sama belajar nanti, formula yang sama juga awak akan guna. Jadi tak rugi kalau awak buat nota yang ringkas. Okey. Lagi satu nota ringkas ataupun nota khusus yang saya cadangkan pelajar-pelajar perlu ada ialah nota untuk simbol. Electrical ada banyak simbol komponen. Sangat banyak simbol komponen. Okey, kalau perintang saja ada berapa jenis? Kapasitor saja ada berapa jenis? Induktor ada berapa jenis? Itu baru 3 tajuk. Baru 2 tajuk, AT dengan AU. Belum lagi masuk komponen-komponen separuh pengalir yang lain. Jadi, kadang-kadang bila awak tak ada nota khusus, awak nak hafal satu buku teks tu memang akan mendatangkan masalah lah untuk awak. Ya, betul cikgu. Okay. Macam saya ambil kemahiran hidup dululah masa sekolah. Saya buat elektrik semua ni cikgu. Susah cikgu nak hafal simbol dia. Kemahiran hidup baru awak jumpa apa dia? Perintang, kapasitor. Tak banyak lagi. Tak banyak lagi. So, bila masuk ni tingkatan 4, tingkatan 5 ada banyak komponen yang kita nak kena hafal. Bukan hafal. Dia macam nak ya? Nak kena tahu. Nak kena tahu. At least bila ada benda, ada komponen dan litar, kita tahu ini apa, ini apa, dan apa fungsi dia dalam litar tu. Sebab setiap komponen yang kita sambung dalam litar mesti ada fungsi dia. Kita tak letak saja letak kat situ. Okey? Itu yang pertama. Mesti ada nota ringkas. Terpulang pada pelajar lah nak buat macam mana. Okey, terpulang pada ada cikgu yang photo state, terpulang. Okey? Jadi at least kita ada rujukan untuk kita. Baik. Yang kedua, latih tubi. Kena. Okey, latih tubi wajib, mesti kena rajin buatlah. Dan macam saya sebut, kita tak ada buku rujukan, kita tak ada buku macam kalau fizik kimia dia ada jual buku-buku latihan, tak ada. So kita ada hanya rujukan kita adalah pasir question dia. Perbanyakkan latihan soalan-soalan kertas satu. Kenapa nak kena banyak latihan ni? Ni tujuan dia, kita nak tengok pattern soalan. Macam mana soalan kertas satu ni, apa yang menyebabkan dia susah sangat nak faham ni? Inilah benda-benda yang akan ditanya dalam kertas satu. Ada 30 soalan. Soalan yang ditanya berkaitan dengan terminologi. Apa dia terminologi ni? Term. Kadang-kadang hukum. Okey. Sebabnya dalam kejuruteraan elektrik, bila pelajar nak mengira ataupun nak mengaplikasikan sesuatu, dia ada hukum-hukum dia. Tak boleh nak apply sesuka hati. So ini adalah antara benda-benda ataupun pengetahuan-pengetahuan
yang akan ditanya nanti. Okey. Fakta. Okey, konvensyen ni simbol tadi itulah sebab tu kena ada nota simbol tu. So mungkin awak akan diberi simbol dia tanya nama ataupun mungkin dia akan bagi nama dia suruh awak bagi dia suruh awak lukis simbol pun pernah juga keluar soalan macam tu. Okey dan fakta urutan ini semua berkaitan dengan fakta cuma cara dia menyoal sahaja. Okey? Baik, okay lagi? Ini untuk kertas satu. Okey. Ini untuk kertas satu. Okey, boleh okay, cikgu? Eh? Alright, baik. So kita tengok contoh soalan. Okey. Kita tengok contoh soalan. Baik, soalan yang pertama saya ambil soalan berkaitan dengan hukum tadi. Hukum dia kata berikut adalah senarai hukum tentang arus dan voltan dalam litar elektrik. Ini adalah definisi hukum, dia suruh padankan. Padankan. Padankan hukum tersebut. Okey, so hukum dalam elektrik kita ada dua hukum yang kita belajar. Yang pertama hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ada dua pula dia punya pecahan, okay, iaitu hukum voltan Kirchhoff dan juga hukum arus Kirchhoff. Okey. Yang kedua kita ada hukum Ohm. Hukum Ohm yang melibatkan V dan I dengan R lah. Alright, baik. So kita padankan. Yang mana satu berkaitan dengan hukum arus Kirchhoff, yang mana satu hukum voltan Kirchhoff. Baik. Mungkin ada pelajar yang dah hafal dah tapi lupa. Macam mana ni? Takkan nak tembak soalan senang. Ini adalah soalan aras mudah. Yeah. Okey, aras mudah markah. Awak cuma okay, awak cuma pilih sahaja jawapan telah diberi. So, macam mana pelajar nak cope soalan? Macam mana nak cari poin? Macam mana kita nak jawab soalan? Okey. Awak bacalah kat sini jumlah algebra arus yang ada pada satu nod dalam satu litar adalah sifar. Okey. Jumlah algebra tentang punca voltan dan susut voltan dalam satu litar adalah sifar. Ayat belakang dia sama. Sifar. Saya dah tahu dah jawapan ni, cikgu. Tahu dah. Sebab dah ada keyword extra. Betul so, tak? Apa dia jawapan yang pertama mana? Yang pertama saya rasa jawapan dia hukum arus Kirchhoff. Hukum arus Kirchhoff, betul. Hukum arus Kirchhoff. Ini ringkasan dia lah. Tapi dalam periksa jangan tulis macam ni ya pelajar. Tak boleh. Mesti ikut jawapan yang diberi. Tulis penuh. Tulis penuh. Okey, okay, yang kedua hukum voltan Kirchhoff lah. Itu okay saja, tak susah kan? Ya, yang penting kena tahu keyword ya, dekat tahu cikgu. Keyword. Masa awak menghafal pun, masa awak menghafal hukum-hukum ni, gariskan keyword. Macam mana kita nak matchkan hukum voltan Kirchhoff? Mesti ada perkataan voltan. Voltan. Hukum arus Kirchhoff mesti ada cerita tentang arus. Okey, baik. Okey. So ini hukum. Senang dapat 2 markah. Kalau tak jawab cikgu sayang cikgu. Sayang, memang sangat rugi. Okey, baik. Contoh yang kedua. Ini berkaitan dengan fakta lah. Berkaitan. Okey, berikut adalah pernyataan tentang peringkat kadaran arus dan juga kesan kejutan elektrik. So, kadaran arus dan juga kesan. So, dia suruh tandakan right. Boleh pangkal tak Wani kalau dia suruh right? Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia tak suruh pangkal. Ya, dia suruh tanda right sahaja. So, baca soalan. Kadang-kadang pelajar ni dia tengok benar palsu, oh yang benar dia akan raih. Yang pangkat yang palsu dia terus akan pangkat. Tak boleh. Awak kena baca soalan. Ya. Yeah. Baca soalan. Kadang-kadang pelajar dia tak skor sebabnya bukan dia tak tahu, salah menjawab. Itu rugi. Sebab dia tahu fakta tapi kesilapan kecil kat situ tapi kita tak boleh nak betulkan, kan? Okay. Ya, betul. So beri perhatian kepada apa kehendak soalan. Soalan nak apa? Right. Right lah. Kalau dia suruh pangkah, pangkahlah dia. Okey. Okay. Baik. So, macam mana? Katakanlah, alright, diberi macam ni, yang mana satu pernyataan betul ataupun benar, yang mana satu pernyataan palsu. Okey. Dalam buku teks, pelajar memang ada baca benda ni. Ingat ni, ini tajuk ni tentang kesan kejutan. Kalau dalam buku teks dia buat table macam itu, dia dah okey, dah mari dah. Tapi bila disusun macam gini, dia dah confused. Macam mana? Yang mana satu ni? Macam mana kita nak tengok? Okey, baca dulu. Kadaran arus 100 mA dan lebih boleh menyebabkan kematian. Okey, yang kedua dia kata kadar arus 1 mA menyebabkan kejutan yang kuat sehingga menyebabkan lecur dan kehilangan kawalan otot. Yang ketiga, kadaran arus 10 mA menghasilkan kejutan ringan kepada mangsa. Okey, so dia kata berkaitan dengan kadaran arus. Jadi, ambil keyword. Kadaran arus yang pertama 100. Yang kedua 1 mA. Yang ketiga 10 mA. Okey, kesan ni apa? Ini dia kata menyebabkan kematian. Yang ni kejutan yang kuat. Yang ni kejutan ringan. Okey, so daripada kadaran arus tadi ni, Wani rasa yang mana paling kecil arus dia? Paling kecil yang 100, 1, 10. Nombor 2, cikgu. Nombor 2. Ini arus yang paling sedikit. Betul. Okey, kemudian yang kedua. Yang kedua 10. 10. Ini adalah arus yang
paling sederhanalah kita kata, okey. Ini adalah arus yang paling tinggi. Tinggi 100. 100. Mhm. Okey. Jadi, kesan dia untuk arus yang paling rendah mestilah kejutan yang kesan yang terkena pada kejutan elektrik mesti yang paling minor. Sebab arus kecil. Jadi, kat sini dia kata kejutan kuat. Betul salah? Salah, cikgu. Nampak macam tak berapa nak. Betul. Tapi jangan tanda dulu. Tengok dulu. Okey, yang ni dia kata untuk arus yang pada tahap yang kedua, kejutan ringan. Nampak tak dia tukar dia punya pernyataan. So, dekat sini yang akan menyebabkan pernyataan ini salah. So, kalau awak baca betul-betul soalan, memang apa orang kata, boleh dapat kat sini sebab bendanya awak dah tahu, cuma kadang-kadang kita mari lupa. Habis dah istighfar dan ya Allah Tuhan. Nervous lagi. Nervous lagi kan. Cikgu kata senang-senang apa ni dia susah macam gini. So baca insya-Allah awak akan dapat. Jadi pernyataan yang pertama menyebabkan kematian betul lah. Betul. Ini memang menyebabkan kematian, ini palsu dan ini palsu. Tanda right bukan tanda pangkah. Dah 5 markah. Tadi 2 campur 3 dah jadi 5. 5 markah percuma. Markah percuma. Awak cuma pengetahuan dah ada, kadang-kadang kita nak kita nak ingat balik saja. So daripada pernyataan ini awak bermain dengan fakta. Okey, itu pernyataan benar palsu ni dia memang bermain dengan fakta. So awak kena baca betul-betul sebab bila pernyataan benar palsu ni memang dia akan orang kata twist sikit fakta yang sebenar kalau dia nak jadikan pernyataan itu palsu. Okey. Alright. Boleh. Boleh kita teruskan. Boleh, cikgu. Soalan yang ketiga. Alright. Soalan yang ketiga adalah soalan berikut adalah pernyataan tentang diod simpang PN ketika dipincang depan. Okey, tandakan right bagi pernyataan yang betul dan pangkah bagi pernyataan salah. Bagi satu kotak aje. So, yang ni jelaslah. Kalau betul tanda right saja, kalau pangkah tanda pangkah. Okey, dan yang ni awak kena bacalah sebab ini adalah fakta. Okey, ada setengah pelajar bila datang dalam bentuk pernyataan macam gini, dia apa nama orang kata blank. Okey, tak boleh nak ingat. Okey, dia kata diod ketika pincang hadapan. So, kalau cikgu lukis macam gini, saya pasti pelajar biasa nampak. Ini adalah litar untuk diod pincang hadapan. Okey. Okey, di mana positif bateri akan jumpa dengan positif diod, negatif bateri akan jumpa dengan negatif diod. Okey. Okey. So daripada sini bila awak dah ada gambar aja, baru kita bacalah apa pernyataan. Okey, dia kata kutub punca positif voltan disambung kepada katod. Katod. Katod ni positif ke negatif? Awak dah belajar dalam fizik, dalam kimia, katod adalah positif. Negatif. Negatif. Okey, saya dah lupa. Positif. Okey. Anode positif, katod negatif. So, punca positif sambung kepada katod. Sini positif. Jumpa dengan negatif. Betul salah? Kita positif baru dia pincang hadapan. So, pernyataan ini salah. Pangkah. Okey. Okey, so awak boleh baca satu-satu dan kaji. Jangan terus tanda. Kaji soalan. Kaji jawapan pernyataan yang diberi. So, dekat situlah sebenarnya key point untuk awak menjawab soalan. Jangan terus main tanda sahaja. Okey, baik. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, baik. Soalan yang keempat. Okay, ini kita kata soalan convention ataupun soalan simbol. Macam saya sebut tadi, electrical banyak simbol. So, salah satunya berikut menunjukkan simbol bagi pearuh. Dia dah sebut dah. Ini adalah pearuh. Tak ada nama lain lah. Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris dia panggil inductor. Okey. Ini dalam tajuk tingkatan 4 bab 4 litar AU. So awak ada dua komponen yang awak belajar dalam litar AU iaitu inductor dan juga kapasitor. So yang ditanya kat sini adalah simbol-simbol bagi inductor lah. So padankan simbol itu dengan jenis pearuh dengan menulis PQ R ataupun S pada ruang yang disediakan. So awak cuma perlu tulis huruf saja. Nak lukis? Boleh, tak ada masalah. Tapi tidak menjawab soalan sebenarnya. So lebih baik baca soalan-soalan kata tulis PQR. Kenapa susah-susah nak lukis? Lukis tulis sahaja. Betul, kan? Cikgu. Dah boleh jimat masa dah sebenarnya. Ya, betul. Dah boleh jimat masa. Dan lukis pula kan tak jelaslah. Nanti pemeriksa nak menanda susahlah. So benda-benda yang nampak macam simple tetapi pelajar careless dekat situ. Walaupun di sini diminta untuk padankan simbol tapi pelajar kena letak PQR ataupun S. PQR ataupun S. Betul. Okey. Okay. So dekat sini
Memang kena ingatlah simbol-simbol ni, dia tak ada cara lain, simbol kena ingat. Okey, macam mana awak jumpa pelajar ni, rupa bentuk dia macam ni, itu nama dia. Tak boleh tukar nama lain. Sama juga dengan simbol. Bentuk macam ni, besi serbuk, inilah simbol dia. Macam mana nak ingat, kita tengok yang kat atas ni. Okey. Pecah-pecah. Yang pecah-pecah. Ini adalah besi. Besi? Beraruh besi. Besi. Teras besi. Okey. Dan ini tak ada apa-apa kat atas, maksudnya pearuh jenis teras udara. Teras udara. Udara, sebab dia tak ada teras. So dia kosong saja kat atas. Dan yang ada anak panah ni adalah pearuh boleh ubahlah. Okay. Boleh ubah. Dia sebenarnya simbol yang ada anak panah ni awak boleh apply untuk semua komponen yang ada anak panah. Ada anak panah tu maksudnya komponen tu nama dia boleh ubah. Boleh saya ubah. Boleh simpulkan macam gitulah. Contoh katakanlah diberi perintang. Okey. Ada anak panah macam tu. Perintang boleh ubah. Oh. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia variable resistor. Lebih kurang jelah macam yang lain juga cerita. Ada anak panah, kapasitor boleh ubah. Ataupun boleh diaplikasikan untuk boleh bab lain cara juga. Cara dia nak menghafal. Ha, cara nak ingat. Jadi satu perintang, satu simbol dah tak payah nak hafal sangat. Awak dah ada. Ada anak panah je. Memang dia jenis boleh ubah. Apa maksud boleh ubah? Dia nilai dia boleh diubah-ubahlah. Dia bukan fix. Baik. Dia boleh diubah-ubah. Alright. Okay. Jadi itu untuk contoh keempat ya cikgu. Dan so far menarik ya cikgu, bagi Wani sendiri menarik untuk belajar. Tapi apa kata bagus sekarang ini, kita nak bagi cikgu kita berehat seketikalah. Okay. Dan pelajar yang sedang menonton untuk minum air dulu, take a deep breath dulu, kerana apa, kita akan kembali dalam Road to Success SPM 2020 sebentar ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama saya Wani Carey. Baiklah, sebelum kita melanjutkan sesi perkongsian kita hari ini, Wani nak ingatkan untuk sentiasa menjaga SOP dengan sentiasa basuh tangan, pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan sentiasa menjaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Alright cikgu. Tadi kita dah buat kertas 1 dan sekarang ini kita dah nak masuk ke kertas 2. Okay. Tapi kalau cikgu sudah bersedia, ini kira do and don't untuk kertas 1 ya cikgu. Ini adalah sedikit tips lah untuk kertas 1. Okay, do and don'ts. Okay, apa yang perlu awak buat dan apa yang jangan awak buat masa menjawab kertas 1. Alright, baik. So, untuk kertas 1 yang pertama, baca soalan dengan teliti. Isi semua tempat kosong. Faham kehendak soalan. Cari kata kunci. Dan kalau ada soalan yang memerlukan lakaran ataupun label, lakar dengan jelas. Okay, walaupun awak menggunakan pensel, boleh dijawab. Kalau lakaran biasanya memang kita minta pelajar menggunakan pensel, tapi lakar dengan jelas dan label. So, okay. Bagi soalan kata lakar dan label, mesti ada label. Mesti ada benda yang perlu dilabel. So, kena ada label. Okay, okay, and don't. Baik. Jangan tinggal ruang kosong. Mesti cuba seboleh-bolehnya cuba jawab. Terutamanya soalan-soalan yang tanda betul salah. Yeah. Kalau ada kadang-kadang dia terlepas pandang. Tinggal dululah jawab soalan lain. So, check balik, double check. Okey, kemudian ulang kaji, jangan hanya tertumpu kepada soalan pengiraan. Okey, kertas 1 ada soalan pengiraan tapi pengiraan yang pendek sahaja. Jadi baik, awak jangan pergi buat soalan yang panjang-panjang. Untuk kertas 2 bagus, itu adalah latihan untuk kertas. Tapi untuk kertas 1 perbanyakkan soalan soalan teori. Okey, dan jangan cuai semasa menjawab. Okey, so itu untuk kertas 1 lah. Okey, okay. Baik. Kita nak masuk kertas 2 dah. So hari ini kita masuk kertas 2. Masa sangat mencemburui kita, so cikgu cepat-cepat sikitlah. Boleh cikgu, okay, no problem. So untuk kertas 2, 3762, format kertas soalan, kita akan ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, untuk bahagian A ada 2 soalan, pelajar pilih 1 sahaja. Bahagian B pun ada 2 soalan, pelajar hanya pilih 1. Bahagian C wajib jawab 3-3 soalan. Soalan 5, 6 dan 7. So apa yang akan diuji, bahagian A ni dia akan uji tentang kefahamanlah. Biasanya pelajar akan anggap pelajar soalan ini dia lebih kepada menyoal tentang prosedur ataupun proses. Okey. Soalan bahagian B ni yang pelajar minat ni, soalan hitungan. Sebab kalau tengok kat sini, satu saja soalan hitungan. Jadi bukan tak kata, bukan kata jangan terlalu fokus pada soalan hitungan, tapi hanya satu soalan. Jadi ada lagi soalan-soalan lain yang membawa markah banyak untuk kita skor. Okey. Soalan bahagian nombor 5, soalan berkaitan dengan teori dan aplikasi, dan soalan nombor 6, penyelesaian masalah. Okey, ini kira soalan maut lah. Teori dan aplikasi. Bukan. Kenapa cikgu? Bukan. Oh, soalan penyelesaian masalah. Bukan pelajar, bukan maut. Pelajar antara banyak-banyak ini kira soalan kebat lah. Oh, itu antara kebat dah tu cikgu. Ya, kebat. Okey, dan soalan penilaian dan perbandingan.
Kelima-lima soalan ada tahap kebat dia, tapi yang ni lebih sikitlah kebat dia tinggi. Okey. Okey, so saranan kepada calon, yang pertama baca soalan dengan teliti. Biasalah pilih soalan yang nak jawab. Untuk soalan pilihan, pilih mana yang awak selesa jawab ataupun mana yang awak rasa awak boleh jawab banyak. Okey, pilih dulu. Kalau nak jawab lebih, kemudian habiskan lima soalan tu dulu, kemudian baru buat soalan ekstra kalau ada masa. Okey, kemudian jawab dalam bentuk poin. Okey, untuk elektrikal kita tak payah esei. Dia bukan macam sejarah, bukan macam esei bahasa Melayu. Jawab dalam poin sahaja. Awak tulis satu apa dia, dua apa dia, tiga apa dia, jalan cikgu. Yeah. Boleh. Senang untuk cikgu menanda, tapi memang kita akan minta saat pelajar menjawab poin. Okey, kalau diberi lampiran, sila guna lampiran dan pastikan lampiran tu dihantar bersama buku jawapan. Okey? Yang ketiga, rujuk markah. Kalau tadi jawab poin, cikgu kata, okay, berapa poin nak bagi ni? Tengok markah. Kalau markah 5, pastikan awak ada 1, 2, 3 sampai 5. Yeah. Jangan ada 1, 2, 3 sahaja. So, maksudnya 3 markah ke situ. 2 lagi, siapa nak bagi? Tak ada. Akan hilang macam gitu saja. So, perlu tengok rujuk pada markah yang diperuntukkan. Akan memberi perhatian pada kata tugas. Kalau soalan suruh nyatakan, awak cuma perlu nyatakan sahaja. Tak payah nak hurai. Kalau hurai pun tak salah, tak salah. Okey, jawapan yang salah takkan ditolak markah, tapi bazir masalah. Pergi kepada soalan-soalan lain. Ada soalan huraikan, ada soalan terangkan, ada soalan hitungan. Okey, hitungan untuk soalan bahagian B lah. Soalan lakarkan, cadangkan dan juga soalan bandingkan. Okey, baik. So kita pergi kepada soalan bahagian A, iaitu soalan prosedur dan proses. Okey. Cikgu sebenarnya bukan nak bincangkan soalan, cikgu nak bagi caralah. Cara macam mana pelajar nak menghafal prosedur ni. Banyak prosedur ni. So macam mana kita nak hafal? Kalau tengok setiap okey, untuk soalan prosedur kita ada soalan bahagian PLC, kita ada soalan pengujian komponen, kita ada soalan amali, kita ada communication dan juga macam-macam lagi lah. Okey, dan pelajar biasanya ada masalah tentang soalan pengujian dan juga prosedur. Prosedur amali, langkah kerja amali. So satu cikgu nak bagi tips macam mana awak nak menghafal, teknik menghafal. Okey. Untuk soalan prosedur ni, pelajar-pelajar cuba tengok balik prosedur yang awak dah senaraikan tu, bagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, setting dulu. Sebab setiap proses yang kita nak buat, mesti ada kita nak setting. Yeah. Contoh macam awak beli handphone lah. Mula-mula beli, mesti nak setting dulu kan? Nak letak gambar profile lah, nak letak ringtone lah. Itu maksudnya kita setting dulu. And then, barulah kita, kalau pengujian komponen, proses tu maksudnya kita mengukur benda tu lah. Okay. Kalau amali, maksudnya kita memateri. Dah masuk kerja dia, proses kerja dia. And then, apa keputusan dia? So, bahagikan kepada 3 benda ni. So, awak senaraikan. Jadi, senang. Kalau awak dah separatekan kepada 3 bahagian ni, awak dah ada dah. Untuk katakan prosedur memateri. Untuk persediaan dia ni ada berapa langkah? 3 langkah. So apa dia 3 langkah tu? Okey, apa dia? Kalau ada 4 langkah, apa dia 4 langkah tu? Senaraikan. Senaraikan okay, semua. Dan apa dia punya penutup dia? Alright. So contoh, ini contoh prosedur memateri. So yang pertama, panaskan. Ini baru proses kita nak setting, nak setkan dulu benda tu. So panaskan bateri dulu, bersihkan kaki komponen, bersihkan papan, basahkan seman dan sebagainya. Okey, so itu proses. Jadi bahagikan dia punya prosedur and then so dari situ senang untuk pelajar-pelajar menghafal. Tak adalah awak nak baca daripada A sampai Z dia punya prosedur. Kadang tertukar terbalik, susah. Ya, betul cikgu. Dia akan menjadi masalah tak awak. Sebab bila awak miss satu proses, awak akan rasa panik. Apa tadi? Sepatutnya ini nombor 4, kenapa jadi nombor 3? So, dia akan mengganggu emosi awak lah masa menjawab nanti. Okay, so itu untuk bahagian A. Okay, so apa kelemahan pelajar semasa menjawab soalan bahagian A ini? Sebab dia memerlukan pelajar untuk menghafal prosedur. Kalau diberi gambar raja, lebih senang untuk awak menjawab. Sebabnya, awak cuma perlu nyatakan mengikut gambar rajah yang dia bagi. Okey, prosesnya adalah dah ada dah. Kalau blok yang pertama, itulah proses dia. Kalau blok yang kedua, itulah proses dia. Blok yang ketiga, itulah proses dia. So awak cuma susun sebab dia dah ada. Kalau dia umum macam tadi, terangkan ataupun huraikan proses kerja-kerja untuk memateri. Jadi, kalau awak tak hafal, memang tak boleh jawab. Kena hafallah jawapannya. Banyak betul nak kena hafal. Okey, jawapan tak cukup. Kalau kadang-kadang soalan kata 5 markah, so bagilah 5. Kalau soalan tulis bagi 9 markah, maksudnya awak kena ada at least 9
point, okey. Mm-hmm. Kemudian tidak mengikut langkah yang betul. Maksudnya dia macam tadi telah tunggang terbalik. Okey, yeah. Sepatutnya langkah yang last awak pergi letak yang pertama. Sebab tu kena ada tiga step tu tadi. Setting, the process itself and then result dia. Kalau okay. kita menguji komponen, keputusannya apa? Mm. At the end awak lepas awak ukur, contohnya awak uji perintang. At the end mesti ada result. Mm-hmm. Apa terjadi pada perintang tu? Okey ke tak? Tak okey apa masalah dia? Yeah. Okey. Okey. Baik. So ini adalah contoh-contoh soalan yang diberi lampiran. So maksudnya kalau soalan tadi ni diberi pernyataan dan awak dikenali menjawab pada lampiran satu, gunakanlah lampiran. So jawapan awak di sini, bukan pada buku jawapan. Mesti mm-hmm. jawab pada lampiran. Okey. Kita pergi kepada soalan bahagian B, bahagian hitungan. Okey. Wan ni okey lagi ke? Okey, cikgu. Hitungan okay, kira-kira. Hitungan ini soalan pengiraan. Soalan ini adalah soalan apa orang kata pengiraan yang panjanglah, 20 markah untuk setiap soalan. 20 markah ya, cikgu. 20 markah untuk wow. setiap soalan. Dan dia soalan yang menjerat. Kalau jawapan di A awak salah, dia akan bawa ke B, dia akan bawa ke C, sesemua nanti akan salah. So sebab itu bila menjawab soalan ini, yang pertama sekali formula awak kena betul. Mm-hmm. Formula mesti kena betul. Bila salah formula, itu menjadikan jawapan awak salah, jawapan itu akan dibawa ke jawapan B, dia akan dia akan berterusan salah, berterusan salah. Okey. Kemudian tulis formula umum khusus, bukan formula umum. Contoh, bila awak menggunakan formula V sama dengan IR. Okey, katakan soalan kata hitungkan nilai voltan pada perintang R3. Awak sudah tahu voltan pada perintang R3, V sama dengan IR. Itu yang awak hafal menggunakan hukum Ohm. Itu adalah formula umum. Mm-hmm. Okey, tak boleh. Dia mesti kalau kita nak voltan pada V R3, arus apa yang lalu dekat R3? Okey, perintang apa yang awak nak guna? Kalau R3 maksudnya R3 lah. Mesti formula yang khusus, jangan formula yang umum. Okey, yang ketiga ganti nilai, jangan cuai. Semasa menggantikan nilai jangan cuai. Tengok betul-betul apa nilai yang diberi dalam soalan. Sebab kadang-kadang nilai yang dia bagi dalam soalan tu kadang ada diletak kilo, kadang ada diletak mikro. So ambil nilai tersebut. Mm-hmm. Jangan tinggal, jangan hanya ambil 20 mikro tinggal kalau kapasitor. Kapasitor memang biasanya nilai dia dalam mikro. So pelajar-pelajar sila perhatikan bila menggantikan nilai jangan cuai. Okey. Okay? Jangan cuai. Jangan cuai. Dia kadang-kadang kesilapan sebab a careless mistake, itu sahaja. Okey. Kemudian jawapan sekurang-kurangnya 2 hingga 3 tempat perpuluhan. Okey, mesti bagi 2 at least lah. Kalau bagi 3 lagi baik. 3 lagi baik. Okey. Kalau macam ni okey, 2 angka berertilah. Mm-hmm. Okey, itu signifikan number. Okey, kemudian analisis litam. Mesti analisis litam itu bila awak nak selesaikan soalan yang melibatkan pengiraan, analisis litam. Okey, contoh katakanlah awak diberi litam macam ni. Kenapa kena analisis? Sebab awak ada Swiss dekat sini. Swiss ni dia akan mengontrol pula. Dia akan mengawal lita. Kalau berada pada kedudukan Y, so lita yang akan hidup hanya sini saja. Sini saja. Dia tak pergi dekat perintang sebelah-sebelah sini, Wani. Dia hanya lalu kat sini saja. So analisis lita. Mm-hmm. Okey, baca soalan-soalan nak berada pada kedudukan mana. So analisis, jadi di sinilah pengiraan awak. Kalau berada pada kedudukan Y, perintang yang akan berfungsi hanya R1, R2, R3 dengan R4 saja. Jadi itu saja pengiraan awak. Okay. Yang ni tak payah cara, tak ya nak. Kena pandai menganalisis juga. Ya, kena pandai menganalisis. Bergantung kepada soalan. Saya tak tunjuk soalan, okey. Okay. Dia akan ada, dia akan bagi tahu. Mm-hmm. Kalau ada Swiss. Itu kalau selector Swiss, maksudnya Swiss tu di, kita boleh pilih kedudukan dia X ataupun Y. Okey, kadang-kadang Swiss dia bagi dalam keadaan buka ataupun tutup. Kalau Swiss dalam keadaan buka, perintang yang tidak disambung awak jangan kira sebab memang dia tak hidup. Mm-hmm. Okey, dia tak berfungsi. So kira yang hidup saja. So awak kena menganalisis. Baik. Analisis kita. Menganalisis. Alright. Okey, so penting tengok keadaan Swiss. Yang kedua, pengaliran arus. Buat pengaliran arus, awak akan nampak perintang mana akan hidup, bergeraklah. Okey, dan jawapan A mempengaruhi jawapan D. Besok ini adalah contoh jawapan dia lah. Okey, jadi pelajar boleh cubalah soalan ni. Dia adalah soalan SPM. Jadi pelajar boleh try lah. Okey. Okey, so kecuaian semasa menjawab soalan hitungan. Alright, soalan hitungan biasanya pelajar yang kalau kesilapan yang paling utama salah formula lah. So jangan salah formula, terutamanya siri dengan selari. Kadang-kadang dia sebelum periksa dia ingat, tapi bila masuk periksa dah tertukar. Ya, biasa tu cikgu. Jangan salah formula, okey. Kemudian jangan cuai masa ganti nilai.
semasa menggunakan kalkulator jangan cuai. Okey. Biasanya bila awak tekan kalkulator, cuba biasakan diri sebelum bila awak tekan sekali tu awak dah dapat jawapan. Jangan terus tulis. Cuba tekan sekali lagi. Okey, bila dua kali tekan awak dapat jawapan yang berbeza. Ada masalah masa awak tekan tadi tu. Yeah. Cuba kali yang ketiga. So kena awak ada banyak masa sebenarnya. Satu soalan ada lebih kurang 30 minit untuk menjawab. Mm-hmm. Jadi tak perlu nak tergopoh-gopoh, nak siapkan cepat tak ada. Tak perlu. Awak jawab slow, berhati-hati, pastikan jawapan awak betul, tekan kalkulator elok, kalau ada kilo letak kilo, kalau ada mikro letak mikro. So insya-Allah awak akan dapat jawapan. Kena check baliklah jawapan kita. Ya betul, dan pastikan tulis unitlah. Ya, unit adalah wajib untuk soalan pengiraan. Okey. Okey. Kalau unit salah, cikgu tak tulis, tak dapat markah. Salah. Okey. Tak dapat markah. Kena ingat. Okey. Unit salah tak dapat markah eh. Okey, baik. Okey. So alright. Jadi kita pergi kepada bahagian C. Okey. Cikgu skip untuk soalan nombor 5 sebab soalan nombor 5 ni dia lebih kepada teori dan aplikasi. Maksudnya pelajar ni kena tahu tentang sesuatu komponen, dia punya teori komponen tersebut dan apabila dipasang pada litar macam mana dia kontrol litar tu. Ha, so dia kena fahamlah benda tu. Okey. Jadi pelajar kena menghafal jugalah sedikit tentang dia punya kendalian. Okey. Dan cikgu nak fokus tadi yang cikgu kata soalan maut tadi tu. Apa dia yang maut sangat ni? Dia nampak je soalan maut tapi sebenarnya bagi saya soalan ini pelajar walaupun awak rasa dia susah tapi dia sebenarnya boleh dapatkan markah kalau awak tahu menjawab dia. Kalau awak tahu cari. Okey, sebab apa soalan ni soalan susah? Penyelesaian masalah. Sebab awak akan diberi satu litar ke, satu produk ke yang ada masalah. Ha. Dan awak kena cari masalah tu. Dan awak kena cadangkan macam mana kita nak atasi masalah tersebut. Wow, boleh tahan je cikgu. Ya, maksudnya dia memang perlukan kemahiran lah, kemahiran. Tapi sebenarnya boleh dengan pengetahuan dan dengan caralah saya cubalah. Kalau pelajar-pelajar boleh apply, alhamdulillah lah. Jadi okey, saya bagi satu contoh litar. Sekali tengok, ya Allah apa benda litar ni, belik-belik macam gini kan. Yeah. Ha, okey. Baik, macam mana kita nak cari? Soalan dia kata dia menunjukkan satu litar skematik yang digunakan untuk mengawal lampu secara automatik. Okey, apabila suis dihidupkan, litar tidak berfungsi. Sekali tengok, kenapa litar ni tak berfungsi? Kat mana masalah dia? Ha, itu pelajar bila dia tengok litar macam ini, dia dah jadi satu kata fobia, bukan fobia lah. Jam, dia tak tahu macam mana nak cari ni, kat mana kita nak cari. Okey, macam mana kita nak cuba dapatkan masalah daripada litar ni. Alright, cikgu duduk sebelah sini sebab cikgu nak melukis. Boleh. Okey, macam mana kita nak cari litar? Ha, macam mana nak cari masalah dia? Yang pentingnya pelajar kena tahu menganalisis. Okey. Ha, analisis. Sebab ni soalan memang soalan analisis pun awak kena kena tahu untuk baca tu. Okey. Jadi bila sampai menganalisis litar, awak kena jadi detektor. Maksudnya setiap komponen yang ada dalam litar ni awak kena tahu betul tak dia punya cara pasang dia. Mm-hmm. Betul tak dia punya nilai dia. Okey, sepatutnya begitukah? Okey, baik. Jadi bila nak menganalisis litar, saya suka dengan orang-orang ni. Kalau pelajar-pelajar saya memang biasa saya suruh bila kata analisis, okey, dah lukislah manusia ni. Okey. Jadi bila nak menganalisis litar, mulakan dengan punca bekalan. Bermula daripada punca bekalan. Kat situlah yang paling senang. Awak boleh je mula kat mana-mana tapi awak sendiri akan pening. Yeah. So kita ikut arah arus. Arus akan mengalir daripada positif ke negatif. So awak bermula dari kat sinilah. Jalanlah. Okey, yang pertama sekali awak jumpa power supply 12 volt. Menyebut sikit dengan power supply ni. Kenapa 12 volt dekat sini? Sesuai tak dia dengan litar ni? Okey, biasanya voltan bekalan ni kita akan letak mesti sesuai dengan apa komponen yang kita pakai. Okey. So kalau dekat sini kita tengok ada LDR, ada perintang, ada transistor dan sebagainya. Yang ini tak memerlukan nilai voltan yang terlalu tinggi. So 12 volt ni sebenarnya dah sesuai dah. Okey. Dia akan jadi masalah 12 volt ni kalau ni komponen ni. Pelajar ni tahu tak? Olah, macam ni. Okey ni, komponen ni. Ini kita panggil geganti. Geganti ni dia ada voltan dia untuk hidup. Geganti? Ataupun relay. Okay. Dia ada voltan dia untuk hidup. Tapi sekarang dalam soalan dia tak letak voltan dia kat sini. Ya. Yeah. So, kita anggapkan punca bekalan kita ni tak ada masalah lah.
Kita boleh terus jalan. Okey, lepas ni macam nak lalu roadblock lah ni, Wani. Nak datang daripada Kuantan. Okey. Teknik cikgu ya. Yang kedua kita jumpa Swiss. Ada pelajar kata cikgu Swiss bermasalah, dia tak tutup. Memanglah rosak Lita ni. Memanglah keadaan awal. Okey, Swiss kita memang dalam keadaan open. Tapi dekat sini kan dia sebut selepas Swiss dihidupkan. So bayangkan Swiss itu kita tekan. So Swiss jangan cari salah dia. Dia tidak bersalah. Memang normal kita buka dia. Bila kita nak test baru kita tutup. Okey, kemudian jalan lagi. Okey, kat sini boleh turun, dekat sini boleh turun. Okey, diode kita berada dalam keadaan pincang hadapan. So dia boleh lalulah. Okey, jadi arus akan masuk sini. Ah, sudah. Bila sampai kat sini, sebenarnya anak panah dalam lita ni dia memainkan peranan. Okey, anak panah ni dia sebenarnya menunjukkan arah arus. Okey. Alright. So kita buat analisis tadi, arus sepatutnya mengalir ke sini. Dah kenapa anak panah transistor ni menghadap ke atas? Macam mana dia nak lalu? Bulatkan. Kenapa dia? Kenapa dia? Jadi macam ni. So sebenarnya itulah masalah yang pertama yang pelajar boleh detect. Ini yang ubah arah tadi tu ke cikgu namanya? Ya. Okey. So, ni sebenarnya transistor ni disalah pasang. Tak boleh pasang macam gitu. Sebab kita nak bagi arus lalu dekat dia. So, anak panah kena menghadap ke bawah. Okey. Okay. Jadi, yang ni bila dia dah detect masalah, dia boleh menyelesaikan masalah. Yang menjadi soalan ini susah, pelajar tak boleh nak cari masalah tu. Yeah. So, bila dia tak jumpa masalah, dia memang akan Paniklah. Apa masalah? Okey. Dan sebenarnya kalau pelajar tengok dekat sini, diode ni pun masa kita lalu tadi ni. Boleh lalu tapi kenapa pula masalah? Alright. Diode ni bila kita pasang secara pincang hadapan macam ini, dia akan jadi macam Swiss tutup. Okey, Swiss tutup. Jadi arus dia akan sentiasa lalu kat sini. Sedangkan kita ada lagi satu komponen dekat sini. Iaitu geganti tadi. So, kita nak geganti ni hidup. Jadi, diode ni tak boleh berada dalam keadaan pincang hadapan. Okey. Okey. Baik, baik. So, jadi analisis. Ini baru sebelah sini. Belah sana kita tak pergi lagi. So, jalan sebelah sana. So, tengok dekat sana sambungan dia macam mana. Alright. So, untuk soalan ini, apa dia masalah? Masalah yang okey. Boleh cikgu? Cikgu nak next ya? Nak next. Okey. Boleh? Okey, ini antara jawapan dia lah. Jawapan untuk soalan tadi. Baik, ini adalah antara masalah-masalah yang biasanya berlaku pada Lita. Dia macam kalau awak pergi baiki motor lah, katakan awak pergi baiki motor. Motor saya tak hidup lah. Mekanik tu akan tanya, kenapa tak hidup? Awak dah cuba start macam ni. So, dia ada certain benda yang memang kita kalau dia tak jadi macam ni, ini punca dia. Dia macam troubleshoot lah. So, kat sini cikgu senaraikan beberapa lah contoh. Katakan dalam soalan tu LED tidak menyala. So, check sambungan dia. LED ni biasanya dia pincang hadapan baru dia menyala. So, check sambungan. Okey. Jadi, pelajar boleh jawab insya-Allah. Cari masalah. Kena cari masalah. Okey. Kelemahan semasa menjawab soalan penyelesaian masalah. Yang pertama, dia tak boleh nak kena pasti masalah. Macam saya cakap tadi lah, bila tak boleh nak kena pasti masalah, dia memang tak dia akan panik, dia tak boleh nak menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak faham kehendak soalan. Sebab kadang-kadang ada dalam soalan, dia bagi pernyataan, dia nak Lita ni bekerja macam mana. Okey, so Lita yang dia bagi tu tidak seperti apa yang dia nak. So kat situ pelajar kena faham Lita tu. Okey, pelajar kena faham. Okey, baik. So, soalan yang terakhir. Okey, sebab kita dah tak banyak masa untuk soalan yang terakhir. Soalan penilaian dan perbandingan. Okey, yang ni akan diberi dua benda. Lita ke, peralatan ke, tak kisahlah. Okey, dia akan ada dua benda, A dan B. So, pelajar mesti menjawab dalam bentuk jadual. Buat jadual Lita A dan B. Kemudian, jawapan awak mesti ada faktor, mesti ada huraian. Okey, sebab markahnya pada sini. Satu markah untuk faktor, satu markah untuk huraian. Okey, dan kemudian yang penting, mesti menilai kedua-dua. Jangan cerita satu je sebab awak diberi dua benda. Awak tak boleh bias. Kena cerita dua-dua. Okey. Kena bersikap adil. So, ini contoh jadual. Okey. Tengok markah. Berapa faktor kita nak bagi? Tengok markah. Kalau markah kata 20, so at least awak kena ada 5 faktor. At least. Itu dah maksimum lah tu. Okey. Kemudian, biasanya soalan akan suruh pelajar memilih antara A dengan B. So, kena buat pilihan. Satu markah tu, kadang-kadang pelajar dia dah
elok dah buat jadual faktor untuk A, faktor untuk B, tapi lupa untuk memilih, tolak satu markah. Memilih dah, tu tulis jelah nak pilih mana. Nak pilih. Tak payah tulis pilih salah, salah jawapan dia. Oh, kena, maksudnya kena yang betul juga. Kena jawapan betul juga. Pemilihan okay, mesti betul juga. Sebab kan ada satu, satu apa orang kata, satu litak ataupun satu bahagian yang memang itu yang sepatutnya awak pilih. You okay, cannot choose this one. Tak boleh pilih sesuka hati. Tak boleh pilih. Sebab betul, kata kita kena nilai. Selepas awak dah buat ni, awak kena menilai yang mana satu lebih baik. Okay. So itu soalan penilaian. Baik. Okay, baik. Jadi macam mana nak dapatkan faktor ni? Ini pun masalah juga. Macam mana nak dapatkan faktor? Baik, untuk soalan ini sama juga analisis. Adalah manusia, bila cikgu sebut analisis, kena ada orang ni. Ada orang untuk berjalan-jalan. Ada orang untuk berjalan. Jalan sekitar litar dan compare. Okey, dekat sini mana pecah bekalan dia? Ha, sini. Okay. Right, mulakan berjalan. Okey. Bila awak berjalan dekat sini, awak akan nampak yang pertama. Okey, yang pentingnya untuk kalau komponen ini, cuba buat ni tengok kat sini. Sini ada ini simbolnya Swiss. Swiss. Ya, dekat atas ni pun ada Swiss juga. Okey. Untuk faktor yang sama, atas ada, bawah ada, jangan ambil dulu yang tu. Okey. Pilih yang berbeza dulu. Baik. Sebab kita nak banding nanti. Sebab kalau benda yang sama, awak nak compare macam mana? Itu pun ada, ini pun ada. Yeah. Tak sesuai kan? Nanti bila awak nak buat keputusan, mulalah rasa macam tak tahu mana satu. Tak tahu yang mana satu. Yeah. So pilih salah satu. Okey. Okay? Baik, bila jalan lagi, kita jumpa ini. Ini apa nama dia? Fuse. Fuse. Kat atas ada tak? Tak ada. Tak ada. Okey, so ini adalah faktor yang pertama. Okey. Nah, jalan, jumpa saja benda yang berbeza ataupun komponen yang berbeza dengan litar atas, tulis faktor yang pertama. Tapi dalam kepala dah ada. Fuse ni kerjanya dalam litar adalah untuk melindungi litar daripada berlakunya lebihan arus ataupun dia as a protection lah sebagai faktor keselamatan dekat atas, tak ada. Okey, okay, baik. So jalan lagi kita ada L. Ini adalah lampu pandu. Kat atas ada? Tak ada juga. Tak ada. Apa dia lampu pandu ni? Lampu pandu ni is the indicator lamp. Macam saya tengok kamera sekarang lah. Merah tu. Itu adalah lampu pandu saya. So, saya kena mengadap sini. Baik. Macam tu. Okey. Okay, itu nama dia lampu pandu. Okey. Jalan lagi. So, kalau dekat sini bila jalan. Ini adalah faktor yang kedua. Belum turun bawah lagi. Awak boleh pergi sini. Cari faktor. Dekat sini ke? Ada beza dia. Dekat sini ada beza dia. Okey. Dekat sini pun ada beza dia. Ini kita panggil selector switch. Ini kita panggil push button. Dua benda yang berbeza. Dua benda fungsinya lebih kurang sama tapi cara kerjanya berbeza. Okey. Yeah. Yang ni you just pilih saja. Yang ni you kena tekan sentiasa baru dia boleh hidup. Jadi awak kena dari segi kendalian dia mana lagi cepat, lagi cakap. So awak kena membuat pilihan. Justifikasi. Okey. Kena ada faktor dan kena ada huraian dia. Okey. Alright. Baik. So, ini adalah contoh-contohlah komponen-komponen yang bila awak jumpa dalam litar, awak boleh gunakan faktor-faktor ini. Okey, contohnya kalau ada fuse, so dia punya huraian dia dari segi keselamatan dia tak. Kalau ada Swiss, kalau ada lampu dan LED. Alright. So kita tengok sebelum tu. Okey, kelemahan semasa menjawab soalan nombor 7 ni. Apa yang menyebabkan pelajar tak dapat markah penuh untuk soalan nombor 7? Okey, yang pertama tak jawab dalam jadual. Dia sebenarnya tak salah pun tak jawab dalam jadual. Cikgu tak kata salah. Tapi lebih kemas, lebih cantik jawab dalam jadual. Senang untuk dilihat dari tanda. Untuk, dan awak bila awak nak menilai nanti sebab kena buat pilihan kan. Bila nak buat pilihan, awak dah nampak dah yang mana satu lebih baik, yang mana satu lebih. Okey, yang kedua salah huraian. Faktor betul tadi dia jumpa fuse. Betul dah fuse tu. Hurai pergi cerita benda lain pula. Fuse berfungsi untuk begini-begini. Tak kena. Fuse untuk keselamatan. Swiss untuk mengawal litar. Okey, faktor tidak mencukupi dan hurai satu sahaja. Dia tak hurai A dengan B. Tak dia cukup. Hurai sebelah saja. Sebab tu mula-mula dapat soalan nombor 7 ni bila nak menjawab, terus saja buat jadual A dan B dan awak boleh menjawab dengan tepat. Okey, so sikit lagi. Do and don'ts. Yang pertama, baca soalan dengan teliti ni. Biasalah jawab semua soalan. Yang perlu sahaja 5 soalan. Kalau ada masa lebih, boleh cuba jawab. Kemudian cari kata kunci soalan. Kemudian lakaran dan label mesti jelas. Okey, jangan tidak mencuba pun. Jangan tinggal kosong. At least jawab. At least jawab. Okey, ulang kaji tertumpu kepada pengiraan sahaja. Dan takut bila lihat soalan. Contohnya macam soalan nombor 5, soalan nombor 6 tadi. Bila nampak litar tu dia jadi tak tahu nak cari. So tadi cikgu dah ajar macam mana awak nak dapatkan faktor. Macam mana nak cari faktor. Bulatkan dulu and then baru
masukkan dalam kertas jawapan awak. InsyaAllah. Dia sebenarnya soalan kertas yang mudah untuk diskor. Saya rasa semua pelajar insyaAllah boleh jawab. So, selamat menduduki peperiksaan. Ya. Yeah. Kepada semua calon SPM 2020. Alright. Okay. Jadi itulah dia antara latih tubi kita bersama dengan Cikgu Suri untuk subjek pengajian kejuruteraan elektrik dan juga elektronik kertas 1 dan kertas 2. Dan Wani harap segala input dan knowledge yang Cikgu sharekan hari ini anda dapat aplikasikan dalam peperiksaan. Tak lama je lagi kan? Ada masa lagi ni. So make sure korang dah buat secukupnya persiapan untuk menduduki kertas ini. Dan kami dari tim Road to Success mendoakan yang terbaik untuk anda semua. Jadi lepas ni jangan ke mana-mana kerana Wani masih akan bersama anda untuk subjek grafik komunikasi teknikal hanya dalam Road to Success SPM 2020. Jumpa sebentar lagi. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pelajar SPM 2020. Saya doakan semoga anda akan sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan dalam segala urusan dan semoga kejayaan yang cemerlang akan menjadi milik anda, insyaAllah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat maju jaya diucapkan kepada semua calon SPM 2020 di seluruh negara dan khususnya calon di Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Anda hebat, anda kuat, anda pasti berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pentadbir dan semua guru-guru pengajian kejuruteraan elektrik elektronik Sekolah Menengah Teknik Kuantan mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM kepada semua pelajar, khasnya pelajar kejuruteraan elektrik elektronik tahun 2020. Semoga anda semua berjaya mendapat keputusan yang cemerlang nanti. InsyaAllah.